sampai sore cari juga sih lo dari artis ya. Jataras Polda Jawa Timur berhasil mengungkap dengan cepat dan alhamdulillah berdasarkan keterangan saksi di lapangan sekaligus korbannya, kita melakukan proses penyidikan dan diketahui bahwa barang tersebut berasal dari saudara PRB umur 36 tahun, kelahiran dari Surabaya. Kita melakukan proses penyelidikan dari pukul 20.00 tadi malam, kemudian berhasil digerebek di rumahnya di wilayah Pogot Palem Regensi A36 di wilayah Kecamatan Kenjeran bersama dengan AKBP Leo. Kemudian bertemu dengan seseorang dan memberikan informasi resep ya, untuk membuat atau mengoplos beberapa bahan-bahan yang digunakan untuk makanan, ada juga untuk pemutih pakaian. Ini belajar di saat di lapas Sidoarjo. Dia tidak tahu yang pesan siapa. Ya jelas ada pembelian 30 liter dengan harga 1 juta rupiah. Jadi sistem paket. Kalau 30 liter dapat diskon harusnya 1,2 juta, tapi paketannya 1 juta. Karena di bawah 30 bisa beli 10 liter hanya sebesar Rp400.000 karena per liternya diberi harga Rp40.000 oleh tersangka. Kemudian tanggal 14 Agustus itu pesannya, kemudian janjian di depan Dekos di wilayah depan PTC Pakuwon. Ada serah terima barang. Paling satu bulan satu jurigen. Berapa itu tuntutannya? Separuh mungkin ya, antara 500 ribuan. Oh. Per apa itu? Per jurigen. Kemarin yang diberi itu pesanannya berapa? 30 liter. 30 liter. Berapa? 500 ribuan. Harga aslinya berapa? 40 ribu per liter. Sebelum meracik ini apa sampean pernah mencicipi juga? Okay. Gimana efeknya, Pak? Ya kok gue enak gitu, harus karena semua bahan makanan ini semua bahan makanan. Jadi bukan bahan kimia yang berbahaya. Jadi di semua toko makanan ini pasti ada. Belinya di mana, Pak?
di Kedung Doro atau tidak? Kedung Doro. Pernah juara nasional dan? Atlet apa? Karate. 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 Total. Total. Wow.